melihat perkembangan Optis 120 yang masalahnya komplit kemarin di Caci. Bagaimana kesiapannya, apakah sudah selesai atau masih gimana? Ini. Ini aja oke aja. Oke. Kenapa aja? Rapat. Bukan lakukan lagi berarti. Entah. Oke, kap kira. Oke, siap. Siap tempur kira. Ini proses. Oh ya, anon ya. Apa? Hanya rapi ya? Ya. An, anon. Oh, versi berapa aja? Versi sekat. Ganti piston, ring shaker, total ini ya? Total. Total. Metal total. Metal total, apaan boleh ji? Makan ganti. Nukan asnya. Nukan as. Ari mata duduk ji lah kali ji. Enggak, yang buka. Oh, beli lama. Ada masalah? Enggak, aman. Aman. Insya Allah. Jadi ini teman-teman ya, yang kemarin kena komplikasi. Tidak hanya manusia yang punya penyakit komplikasi, mobil pun ada ini ya. Komplikasi. Masalahnya komplit, mulai dari mesin sampai persneling. Tiga kabelnya. Dan kelistrikan juga. Ini Coltis 180 tahun Coltis 120 tahun 81. Ini juga sudah saya orderkan untuk radiator tapi belum datang. Hah? Ada apa? Belum ada. Kendala ada, Ji? Hah? Sudah aman. Alat-alat berapi? Sudah ya. Ini. Jadi sudah tinggal rapat ya, rapat apa nyaman? Iya, ngerakit. Tinggal ngerakit saja. Ini teman-teman yang kemarin bocor ya, ini di pada rumah Gigi. Pupuk, di pupuk ya. Total pupuknya? Nggak. Nggak. Yang masalah tok ya. Terus klip diganti enggak? Nggak, disekur. Klipnya nggak diganti, cuma diskur ya. Pakai piston ini ya, piston oversize 0,50. Ini yang kemarin yang gelombang teman-teman sudah oke. Jerutan mantap ya, semoga nanti pas dipasang enak. Saya yakin mobil ini tambah jos nanti ya, karena total full total. Total total. Beri masalah apa Ji? Kunut ya? Iya, masalah. Banjir di situ, terus ini. Itu permasalahan. Terus ini lagi ya. Prosnilang, prosnilang. Ya. Aman lah Ji? Aman. Apaan masalah lah Ji? Beri Ji. Gigi 4 naik anu. Lepas sendiri. Lepas ya. Itu masalahnya di apa? Pengantar. Ya di pengantar. Gear pengantar ya. Ini sudah oke juga, tinggal pasang, tinggal rakit teman-teman. Mantap. Ini masih pasang nukan as, nukan as. Nukan as. Tuyul, tuyul. Selain dia beda boleh sih, ada aja. Ada ya. Rantai gambrat oke. Okay. Okay. Ini rantai gambratnya. Tak ganti aja. Hah? Tidak. Masih bagus. Rantai gambratnya masih oke. Okay. Jadi kita bongkarnya ini untuk alat-alat yang masih bisa atau masih bagus kita masih pakai. Untuk meminimalisir
ya, bengkaknya pembiayaan, karena ini cukup banyak juga biayanya, jadi ya cukup lumayan lumayan ya, karena memang kerusakannya cukup parah teman-teman, komplit dari mesin sampai prosneleng ya. Ini belum kelistrikan, kabel-kabel belum. Jalan tua masih pasang noken asin. Ada sih kon lagi? Dua. Persis berempre. 25. Ini yang lama oversis 25. Sekarang ganti di oversis 50. Ya. Masih proses teman-teman, masih proses. Semoga nanti mobilnya bisa kembali normal ya. Karena ini sebenarnya mobilnya adalah basicnya mobil buat kerja, buat ngarit. Nanti saya tanya Cak Haji kira-kira kalau total seperti ini menghabiskan biaya berapa. Nah, Kijia. Jadi kendalanya ini, masalahnya ini mesin turun total, terus prosesnya hilang dan kelistrikan. Bila kira-kira mari? Insyaallah lusa. Lusa, besok lusa ya. Kita lihat dalamnya. Duh. Bolong-bolong. Ini juga, ini sudah ready sebenarnya, sudah selesai tapi belum diambil sama ownernya. Siap, siap tempur juga ini sudah. Ini masih berantakan. Sekorang apa ya, Anji? Mereka pergi lah. Kang Pakeng apa? Sudah ready. Hah? Ada siapa lambat, Ji? Ada ya? Hah? Apa nyamannya lah? Bukan asnya, ini yang berarti ganti ya? Ganti nih teman-teman. Anu, copotan apa baru, Ji? Copotan. Oke, copotan. Ari anu ya, pengantar ya. Gigi susun. Iya, gigi susun. Ari kan saya ganti. Iya. Nah, untuk prosedurnya ini yang diganti gigi susunnya. Ini metal-metalnya ini. Udah metal jalan apa metal duduk saya tak tahu. Metal jalan. Metal jalan. Anu nyaman jiri ji, kampas kupling ji, matahari enak. Jadi ini masih kita rakit-rakit ya, merantep kembali. Diperkirakan besok lusa sudah selesai. Kita akan tanya nanti kalau masalahnya seperti ini kira-kira menghabiskan biaya berapa. Kurang lebih 6 juta. Hah? Kurang lebih 6 juta. Untuk berapa jadi biayanya? 6 jutaan. Kurang lebih 6 juta ya. Termasuk persneleng ya? Ya. Jadi mesin total ya turun, ganti piston juga sama ring, noken as, apa lagi aja, terus itu apa? Gigi susun. Iya, gigi susun untuk prosneleng. Aroji, nambah apa roh? Silinder kop, pupuk. Pupuk silinder kop, boleh apa? Ada ya?
Enggak ada ya. Pengantar, Mas. Pengantar itu. Pengantar. Jadi kurang lebih pembiayaan habis di kurang lebih 6 juta, teman-teman ya. Lumayan. Lumayan. Tapi insya Allah nanti hasilnya ini mobilnya ini akan lebih jos, lebih mantap ya. Karena semua sudah diperbarui dan diperbaiki. Untuk alamat bengkelnya ini di Pamekasan ya, tepatnya di Desa Sameran, Kecamatannya Propo, Kabupatennya Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia Raya. Nanti saya cantumkan nomornya ini, Cak Haji, di deskripsi. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Cak Haji ya. Yang jauh boleh tanya-tanya, yang dekat langsung merapat. Siap. Langsung merapat. Ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu perkembangan proses opname ya, perbaikan dari Colt 120 tahun 81 ini ya di bengkel Cak Haji. Ini total. Ya, permasalahannya total mesin sampai persenilan. Ya, setelah ini kita akan perbaiki kelistrikan, kabel-kabelnya bermasalah teman-teman. Jadi ini tinggal rantep, tinggal rakit, besok pasang aja ya. Mungkin lusa sudah ready untuk mesin dan persenilannya. Oke, sementara saya akhiri dulu untuk videonya. Ya, kita jumpa di nanti saya akan review juga kalau sudah selesai seperti apa hasilnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tadi, semangat. Semangat. Do 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 do